Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel saya Romi Jago Ngoprek. Pada video kali ini saya memperbaiki speaker Bluetooth yang on off-nya rusak atau patah ya. Oke teman-teman, sebelum saya bongkar, jadi permasalahan speaker Bluetooth ini adalah tombol on off-nya dia patah ya, pentilannya. Jadi ini sebenarnya bisa, cuman saya harus pakai obeng. Agak repot memang. Saya songket. Nah, ini hidup. The Bluetooth device is ready to pair. Saya help. Songket pakai obeng lagi. Nih, udah mati ya. Nah, kalau kayak gini kan repot. Anak saya juga nggak bisa nyalain, makanya saya modifikasi dengan switch toggle ini, toggle switch ya. Nah, oke, pakai seperti ini ada bagusnya apa? Tiap ini berarti kita belajar yang ini. Teman-teman, kita siapkan dulu si switch ini. Sebelum ditempel kabel, kita teteskan dulu timah ya. Ini alat penjepit supaya tidak kemana-mana. Kita teteskan timah dulu. Saya sudah siapkan kabelnya. Ini juga kita kasih timah juga supaya dalam penempelannya itu lebih gampang penyolderannya. Ujung ini juga kita lunturin timah. Oke, ini sudah. Penyolderan ke sini, ke PCB ini, kita harus ini dulu ya, buka baterainya dulu supaya tidak short di intinya. Nah, ini ada baut satu penutup baterai, kita buka dulu. Oke, udah kebuka, kita tekan sampai baterainya keluar. Oke ya.
ini udah aman. Kalau misalkan penyoleran ke sini tidak terjadi shock. Kita solder ke papan di sini ini tadi katanya pin ke satu dan pin kedua. Biar nggak goyang-goyang saya tambahin ini. Satu, tinggal pin yang kedua. Terlalu panjang, kita potong dikit. Oke. Penyambaran pin 1 sudah udah. Tinggal baterai. Yang tadi saya lepas pin baterainya. Karena ini tadi agak sedikit panjang, jadi khawatir nyambung ke grounding nanti mengakibatkan shock. Jadi saya potong dikit. Ini bersihin dulu. Kita solder ulang ini jalur baterai. Oke. Baterai sudah terhubung, switch sudah terhubung. Kita cek, khawatir ada yang grounding. Nampaknya sih tidak ya. Oke, kita tes dulu. Tes di luar dulu, pakai baterai. Setelah itu kita perapian pemasangan toggle-nya. Kita pasang baterai dulu. Ini baterai, ini plus yang ada cuak-cuak ini plus, yang ini minus ya. Oke. Kita tes di luar dulu. Nah, apakah hidup atau tidak? Lihat sama-sama. Oke. The Bluetooth device is ready to pair. Kita matikan. Hidupkan kembali. The Bluetooth device is ready to pair. Oke. Kita udah yakin ya, pengganti switch ini udah bisa dinyalakan dan bisa dimatikan. Sekarang tinggal posisi ininya. Bukan toggle-nya ke casing-nya speaker Bluetooth. Kita bikin lubangnya dulu. Oke, lanjut. Nah, saya mau di sini lubangnya di tengah-tengah ini. Jadi, ini saya sorgel dulu.
Ini solder buat pembolong ya, supaya nggak lama. Jadi ya saya bolong pakai solder aja ini. Oke, sudah aman ya. Kita switchnya dari sini, sudah aman. Hidup, mati, matikan, hidupkan. The Bluetooth. Cuman pakai baut dua ya. Tangkal. Oke, pemasangan PCB udah oke. Tinggal penutupan ke bodinya. Ini berarti dia, nah ini. Ini jalur baterai plus minus. Ini kependekan ya, jadi pakai obeng panjang. Oke, tinggal tutup baterai terakhir ya. Tutup baterai, kita baut lagi. Oke teman-teman, untuk pemasangan toggle switch sudah selesai. Jadi tadi kendalanya kan dari awal ini tidak ada pentilannya. Saya tidak copot switch ini, melainkan penambahan switch toggle, istilahnya modifikasi menjadi switchnya ini ya. Oke, kita coba hidupkan. Set, nyala ya. The Bluetooth device is ready to pair. Kita matikan. Oke, sekali lagi. The Bluetooth device is ready to pair.